Kenapa sih mondar-mandir? Coba duduk sini. Kenapa sih gelisah banget sih? Sini, kenapa? Sini duduk. Duduk dulu. Kenapa kamu gelisah? Barusan kan masuk ke sini. Yeah. Terus kamu keluar lagi. Kebiasaan kamu kalau malam suka gelisah kayak gini. Coba ada apa? Bilang. Sini. Sini bilang. Bilang dulu. Kangen keluarga. Kangen keluarga tuh. Nah, kalau kangen keluarga ngomong, jangan gelisah gini. Udah minum obat belum? Udah. Udah minum obat. Berapa minum obatnya? 5. Cuma 5 kapsul, Bang. Coba tanyain ke tadi, Bang. Entar sini dulu, entar. Bang, tanyain ke tadi udah minum obat belum, Urip? Soalnya takutnya dia belum pulang, kan keluyuran aja. Sini aja dulu, sini dulu. Joko, sini dulu. Kamu gelisah terus dari tadi. Takutnya belum pulang. Udah ke belakang belum tadi? Udah minum obat belum? Tuh keringetnya kayak gitu. Sini dulu, nih minum dulu sini. Setiap malam gitu, Bang. Ke sini nanti buka pintu, tutup lagi, keluar lagi, masuk. Joko udah minum obat belum, Bang? Udah. Atuh, setiap malam gini, masuk ke situ doang. Nanti nutup pintu lagi, keluar lagi. Kalau soalnya. Iya. Semalam aja jam berapa itu? Jam 10 itu. Jam 10 masih keluyuran. Ini tadi bangunin ini. Oh, bangunin Ali. Dua kali ngebangunin Ali. Nunggulin kepala. Hah? Nunggulin kepala. Nunggulin kepala? Tuh, gak jelas. Kenapa kali tadi semalam juga gitu? Tuh, jalan lagi ke sana. Nanti mah balik lagi itu. Ya, nanti mah balik lagi. Semalam juga gitu. Sampai jam 10 semalam masih keluyur-keluyur gitu. Tahu gimana harusnya dirawat lagi itu ya? Kayaknya. Harusnya dirawat lagi ke Grogol. Kemarin kan mama juga udah bilang, Bang, ke keluarganya suruh dibawa lagi ke Grogol gitu. Biar bagus gitu kan. Kan enggak mau, duitnya belum ada katanya untuk kesananya katanya gitu. Karena kemarin kesini juga lagi enggak punya duit gitu. Itu cuman di WA doang sama mama. Karena Uripnya kan bilangnya kangen keluarga gitu. Jadi saya WA, tolonglah Bu tengokin itu anaknya gitu. Jadi kesini ya nengok doang gitu, nggak belum bisa bawa ke Grogol gitu. Udah minum obat nggak boleh ngopi, nggak boleh ngopi malam-malam. Ya, besok. Coba kantongnya ada apa lagi? Nggak ada apa-apa ya. Ya, abis ngerokok mulutnya bau. Enggak ngerokok. Ngerokok mulutnya bau. Enggak. Oh, deketin sama Mol. Enggak ngerokok. Orang mulutnya bau kok. Enggak ngerokok. Rokok, orang ngomong aja ababnya bau. Iya, enggak ngerokok. Bau mulut kamu bau rokok. Berani ayo. Jujur. Jujur, iya kan? Saya tanya nih sama orang yang di situ. Iya. Habis ngerokok kan? Iya. Nakal kamu mah. Dari mana rokoknya? Dari itu dikasih sama orang, enggak minta. Mau dikasih kau minta. Minta kamu mah. Enggak bakal mungkin orang ngasih itu kok. Kasih katanya ini rokok katanya. Enggak. Nyambil. Minta kamu mah udah berapa kali sih dibilangin jangan suruh minta orang. Iya. Rita mau kemana? Balik kemana? Kan Rita kan udah nggak ada rumah. Di sini aja ya. Kan di sini kan banyak yang sayang sama Rita kan? Hah? Sini nih cuti makan. Dicuti siapa? Romsah. Kamu sa kapan nyuti muka Taita? Udah sih sini aja ya. Kau nangis kenapa? Ingat papa. Ingat siapa? Papa. Ingat papa? Kan bapak Taita udah gak ada, doain ya. Mama Taita doain juga ya. Jangan nangis terus ya. Udah, lap tuh air matanya, Gie. Teman-teman Taitanya habis nangis nih. Ingat balik. Udah ya, jangan balik ya, di sini aja ya. Kan banyak yang sayang kan? Oke. Okay. Kan banyak teman-temannya tuh. Nih. Tuh. Ya kan? Udah ya. Ih, gimana kabarnya, Ih? Alhamdulillah.
kemarin itu kenapa sih kamu itu bisa sampai jatuh itu? Apa? Coba ceritain awal mula bisa sampai kecelakaan jatuh begini. Itu. Lagi tiduran sama Baharudin sama Pak Heri. Di mana? Di depan aula. Nah, terus? Setelah itu aku bangun. Nah, mundur bangunnya. Nah, pas aku melangkah gini. Aku. Pas aku ngelangkah gini. Terjebros. Ya. Terjebros. Kakinya itu malang kayak gini nih. Kan ini paritnya kayak gini. Kakinya gini. Nah, terus yang kelingkingnya ini yang kecil tersangkut begini nih. Des. Sekaligus. Coba mana lukanya, lihat sobek. Lukanya mana? Nih, lukanya nih. Tuh, sobek tuh. Sobek. Dalam iya? Iya. Sakit enggak, Yi? Sakit lah. Serem sah. Teh. Doain buat Yi, Teh. Entah. Hah? Romsa murung aja, kenapa ini, Romsa? Ini mau kemana, I? Tadinya mau sini, menonton TV. Terus? Lihat di sini pada ngongkrong. Ikut ya ke sini. Ini ada cewek cantik nih. Iya. Ini cewek cantik itu nih. Ada cewek cantik di sini. Teh Romsa, ini cewek cantik mancak nih. jangan marah-marah sih, mau dikurung lagi. Lihat sini. Tuh, cewek cantik kita. Teh Romsa. Teh. Hmm. Teh Romsa, coba nyanyi. Enggak lah. Enggak nyanyi, enggak bisa. Cepetan gak ya? Enggak bisa. Enggak bisa. Kasih duit. Nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Cepetan gak ya? Koi. Kok? Coba nyanyi, Kak. Nyanyi apa? Apa aja. Kursi pengawinan. Kau jangan geser ke tembok kesana, no Romsa munduran. Di malam pengantin janur kuning penghias di ruang tamu. Tapi bencana datang melanda. Terus. Udah segitu aja. Lanjut. Dia istriku tercinta, tanpa seizinku telah pergi. Gitu ya? Nggak tahu, saya nggak tahu lagu itu. Bersama lelaki bertopeng kan dewa, sungguh pengecut bersandiwara. Lanjut teh. Akan. Lanjut teh. Nyanyi apa? Lagu apa? Nyanyi apa ya? Terus apa? Hah? Teh. Hah? Sebentar nih. Lagu apa? Lagu Andaikan. Andaikan. Nah, ini nyanyi nih. Nyanyi. Hah? Nyanyi. Nyanyi apa? Nyanyi apa aja? Lagi malas. Nyanyi apa aja, cepetan. Sedikit aja, Raya. Pak, ini masak. Pak. Panggil siapa? Bapak yang botak, ini masak ya botak. 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 Gimana ini, seram saya ini ngeledekin orang terus ini. Kasih tahu kak, jangan ngeledekin orang itu kak, kasih tahu. Kak Mali. Nasihatin kok. Kok, cepetan nasihatin kok. Pengen teh ya. Kok yang kade-kade, si aku. Bikin apa tuh? Kok jadi jangan nih, enggak boleh. Bang Aka duduk situ tuh. Duduk situ. Munduran sana. Enggak gini. Iya, Bang Aka. Lihat sini. Bang Aka. Iya. Kok yang kali itu kok tuh ih. Cuk aja kau berlalu terang, sah. Teh anaknya ada ya, Teh? Teh. Teh. Anaknya ada. Dalam ya. Ada enggak? Ada enggak pe adaknya? Jadi teman-teman Teh Romsa ini sering gangguin anak kecil yang di belakang yang manggil-manggil tuh rumah yang itu tuh nih.
Teh ada teh anaknya teh. Jadi anaknya teh. Ilang nggak tahu kemana. Teh. Mungkin dititipin di rumah keluarganya yang lain. Nah, Teh Ramsah ini merasa kehilangan ya teh ya. Teh Ramsah. Iya. Teh Ramsah. Mau lihat Dian nggak? Iya coba. Mau lihat Dian nggak? Coba nih on. Ntar dulu. Iya. Tadi bikin. Mau lihat Dian nggak? Iya pengen. Ada fotonya saya. Teh Ramsah pernah punya anak. Pernah. Tanya kok, udah punya anak belum gitu? Punya anak belum. Pernah ya? Coba buka dengan dia. Ih, kok ih? Nih. Cium. Cium. Gitu. Lagi lihat siapa sih, Teh? Coba lihat Teh, lihat siapa? Iya. Lihat siapa Teh, coba lihat Teh. Iya. Teh Ramsah. Teh Ramsah lihat Teh. Hah? Lihat siapa? Lihat itu yang di arus. Iya, nah kita ibu orang. Kenapa kok Teh Ramsah? Iya, Teh Ramsah, coba lihat Teh, lihat apa Teh? Dion. Mana? Lihat Dion. Dion. Coba. Dion yang gede. Dion siapa Teh Ramsah? Iya. Hah? Iya. Berapa siapa yang tanya Ramsah? Anak Ramsah. Ajak ngobrol nih. Iya. Anak Ramsah. Coba kutunya makan Teh. Hah? Kutu Dionnya makan. Iya. Cepetan guys. Eh, kutu nak. Teh. Dion. Teh Ramsah. Iya. Kutunya makan. Kutu Dion. Aing. Sarang sak. Sarak sak. Sarak. Kok? Kok ini Teh Ramsah kenapa? Kok? Tahu. Teh Ramsah tuh kayak gitu-gitu sama anak kecil. Teh Ramsah tuh dulu punya anak enggak sih? Punya ya. Siapa? Sadion. Hah? Sadion anaknya. Sadion. Ya, Dion mah anaknya Teh Surti, cucunya Teh Surti. Iya Dion, Wong Chun. Lain anak Teh Ramsah. Sa Dion ya orangnya. Mana Dion? Ini Dion. Udah ya. Teh kok pamitan kok buat teman-teman. Pamitan. Terima kasih ya teman-teman semuanya atas kebaikannya. Minta doa. Minta doanya. Buat aku sama teman-teman. Buat aku sama teman-teman. Diberi kesehatan. Buat kesehatan. Diberi kesehatan. Diberi kesehatan. Teh Ramsah, silakan. Silakan. Teh. Silakan. Minta doa Teh. Minta doa. Sini lihat sini. Teh Ramsah, minta doa. Hey. Minta doanya. Buat Ramsah. Biar apa? Biar sembuh. Sembuh dari apa? Dari hatinya. Dari. I, mau ada yang disampaikan I, minta doanya atau apa I? Minta doanya ke semuanya biar kami sembuh dari gangguan jiwanya. Gangguan jiwa tuh apa sih? Ih, jelek, angin parah. Apa? Gangguan jiwa tuh apa I? Hah? Edan. Udah ya teman-teman, makasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.